Permainan egrang yang ada di Jawa Barat adalah sebuah permainan yang pada masa itu adalah sebuah media ketangkasan seorang anak atau melatih keberanian seorang anak. Jadi mereka belajar keseimbangan, kemudian belajar juga tentang bagaimana dia menapaki jejak yang lebih tinggi dibanding dia ketika menapaki di atas tanah. Nah, permainan egrang atau di Sunda bisa disebut permainan jajangkungan. Jajangkungan asal kata dari membuat lebih jangkung dalam konteks dalam bahasa Sunda itu lebih jangkung itu lebih tinggi dari yang lainnya. Artinya seorang anak itu akan berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, egrang biasanya digunakan pada zaman itu, pada zaman pada masa-masa anak-anak digunakan ketika kalau difungsikan itu sebagai bagian dari upaya menghindari tempat-tempat kotor pada waktu itu kaitan dengan seorang anak tuh berangkat ke masjid. Jadi dulu itu ketika dia bermain egrang itu sebenarnya tidak difungsikan lagi sebagai alat main, tetapi alat bermain sambil dia memanfaatkan itu untuk menghindari tempat-tempat yang kotor. Jadi dia menggunakan egrang. Nah, di luar itu permainan egrang adalah melatih sebuah ketangkasan ketika dia berada dalam posisi yang lebih tinggi. Nah, ketangkasan inilah yang kemudian membuat dia belajar tentang keseimbangan. Positioning tiga dari egrang tersebut juga membuat si anak seimbang, tangan yang memegang, kemudian kaki yang menginjakan pada bagian yang dudukan egrangnya, kemudian tanah. Jadi konsepnya ada tiga dalam egrang itu, ada konsep tiga, ada kalau dalam konsep tiga di Sunda itu sebagai buana luhur, buana panca tengah, buana larang, atau konsep tekad, ucap, dan lampah. Jadi tekadnya ada di sini, di tangannya, kemudian ucapnya ada dalam tindakannya, gitu kan, tindakan yang dilakukannya, dan langkahnya adalah ada dalam kedudukan paling bawah atau sebagai powernya di bawah ini. Nah, egrang pada masa sekarang adalah bagian dari sebuah upaya yang dilakukan. Sekarang egrang itu tidak hanya digunakan sebagai alat main saja, tetapi menjadi media olahraga tradisional. Egrang sudah sampai tahapan pembakuan dalam upaya perlindungan kita sebagai bagian dari olahraga tradisional. Nah, upaya-upaya itu terus kita lakukan atau masyarakat lakukan dengan munculnya komunitas-komunitas permainan tradisional yang di dalamnya hampir dipastikan semuanya memiliki egrang atau jajangkungan ini. Nah, komunitas-komunitas inilah yang kemudian berkembang dan kemudian mengupayakan upaya perlindungan sebagai bagian dari penyelamatan budaya anak-anak ini. Nah, kemudian dalam pengembangan, egrang sekarang sudah sampai tahapan pengembangan menjadi alat olahraga tradisional. Ada egrang yang sudah terbuat dari material lain dan kemudian bisa lebih simpel, tetapi lebih difungsikan, lebih memudahkan, bisa dinaik turunkan dan sebagainya. Upaya pengembangan itu dikembangkan oleh para desainer sebagai bagian dari penggunaan kemudahan dari permainan egrang itu sendiri. Nah, dalam upaya pemanfaatan, memang egrang ini sering digunakan di dalam bentuk olahraga tradisional, bahkan dalam pekan olahraga tradisional Indonesia juga sudah ada cabangnya gitu, egrang itu sendiri dengan berbagai macam aturan yang kemudian dibakukan, disepakati bersama bahkan di seluruh Indonesia. Nah, egrang berkembang tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari permainan tradisional yang ada di seluruh dunia ini. Egrang dikenal dengan nama stiles, atau egrang juga dikenal dengan nama yang lain di seluruh Indonesia dan di dunia. Tetapi egrang adalah bagian dari
budaya masyarakat Indonesia yang berkembang sejak lama di dalam dokumentasi yang kita dapatkan, egrang sudah ada dari tahun 1912 di fotonya yang kita temukan dari penelitian sejak zaman Hindia Belanda masih ada di Indonesia. Kemudian egrang juga ditemukan dalam foto-foto ataupun kamus-kamus yang ada berkembang di Indonesia, misalkan dari kamusnya Jonathan Rick tahun 1856, kemudian Kolsma 1930, dan kemudian kamus-kamus lainnya. Jadi artinya egrang sudah lebih dari mungkin 100 tahun hadir di Indonesia dan kemudian berkembang menjadi alat main anak-anak Indonesia yang sampai sekarang berkembang menjadi alat-alat olahraga tradisional.